وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله، segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini, sama-sama kita boleh berhimpun di dalam sebuah masjid untuk sama-sama kita mudarasah, tadabbur akan isi kandungan Al-Quranul Karim daripada surah Taha. Ini adalah satu anugerah, pemberian, tunjuk, hidayah dan taufik daripada Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh kepada kita. Boleh sama-sama kita sahuti perintah Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi wala wajadu fihi ikhtilafan kathira. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Tuhan suruh kita tadabbur akan isi kandungan Al-Quran dua tempat di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama di dalam surah An-Nisa, yang kedua di dalam surah Muhammad. Maka dengan ayat itu kita boleh dengar dan boleh beriman. Satu lagi, kita boleh sama-sama beramal. Masa kita duduk sekarang lalan ini di dalam masjid ini, kita boleh beramal dengan ayat yang kita telah dengar tadi. Itu adalah satu pemberian, satu tunjukkan, satu kekuatan daripada Tuhan kepada kita. Bukan mudah nak dengar Quran tu, payah dah, apatah lagi nak wipahe isi kandungan Al-Quranul Karim. Jadi setelah daripada kita dengar bagaimanakah Allah subhanahu wa ta'ala suruhnya Musa alaihi salam membakarkan akan anak lembu yang dibuatkan oleh As-Samiri sebagai orang munafik lah di kalangan Bani Israel yang ikut Nabi Musa pada zaman itu. Pada malam ini insya-Allah kita nak tengok pula apakah balasan mereka yang berpaling daripada Al-Quranul Karim. Orang paling daripada ajaran Tuhan ni masa duduk dunia ni, walaupun nak besar mana, Tuhan nak win nikmat ya setara mana, kita nak tengok kata Tuhan awak lagu mana hujung jatuh dia. Ya manusia kita walaupun kedai best setara mana pun, ya ada hari jumpa dengan Tuhan. Lepas jumpa dengan Tuhan ni sore-sore, bukannya ramah. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Tiap-tiap kita ni kena pergi jumpa dengan Tuhan sore-sore belaka.
Tak ada siapa nak boleh membantukan kita dalam arti kata kalaulah kita tak ada buat gapo, email pun tak ada, amalan pun tak ada, Islam pun tak ada, ihsan pun tak ada, sajalah kita. Maka malam ni kita nak tengok uqubah. Seksa mereka yang berpaling daripada ajaran Tuhan. Insya-Allah kita akan sama-sama nak baca ayat yang ke-99 biiznillahi taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا بستم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بستم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما Alhamdulillah, sama-sama kita boleh bergerakkan lidah kita serta kita boleh baca akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Allahu Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh, senantiasa
berikan ganjaran kepada kita, hidayah dan taufik daripadanya. Itulah kemuliaan ya Allah Ta'ala, muliakan kepada kita dengan ajarannya. Jadi cuba kita nak tengok pada ayat yang ke-99 tu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Quran ni iaitu kitab yang terakhir yang Allah Ta'ala waktu turun kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Tak ada dah kitab lepas pada ni. Kitab ni lah nak bawakan kita sehingga kita pergi jumpa dengan Tuhan dan berkekal di dalam alam akhirat yang kekal abadi, tidak ada mati hak ni. Lain pada ni tak ada dah. Lalu Tuhan kata, kadzalika, demikian itulah. Demikian mana? Yakni sebagaimana kami mengkisaskan di atas engkau. Kisah-kisah ni kita kena dengar. Tapi syarat kisah hak benar lah. Kisah ni makna kata cerita lah kalau kita nak kecek. Cerita-cerita ni kita kena dengar. Hawa apa kena dengar? Kerana kita nak ambilnya pengajaran daripada kisah itu untuk kita nak buat guna di dalam hidupan dunia kita. Sebab tu Tuhan kata dalam akhir surah Yusuf, Tuhan kata laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Dan sesungguhnya kisah para nabi-nabi itu ada pengajaran, ada faedah bagi mereka yang ada akal fikir yang boleh mikir. Jadi manusia kita ni pada fitrah kesemulaan jadi tuhewi kita ni suka dengan kisah. Syaitan pun ya tahu kata manusia suka dengan kisah. Sebab itulah terkadang dia wari kisah-kisah dongeng kepada kita. Hari ini kita nak membeza di antara qasasul Quran, kisah Quran dan kisah para-para nabi dan rasul dengan kisah-kisah bukan daripada tu. Kisah khurafat, kisah yang karuk-maruk benda lagu tu jangan kita buat masuk di dalam akal fikiran kita, iman kita. Jangan. Kita kena tolak benda tu, dengar tak apalah, tapi kita tak boleh percaya. Tapi kisah yang Tuhan sebut dalam Quran ni pasti benar. Sebagaimana kami mengkisahkan di atas engkau. Kisah gapo ya Rasulullah? Ya Tuhan, mau nak kisah gapo pada aku? Iaitu khabar Nabi Musa. Kisah Nabi Musa dan bagai duk berlaku di antara Nabi Musa dengan Firaun. Dengan cara nyata dan benda tadi itu sungguh hak berlaku. Bukit dusta tak lah. Cuba kita pergi tengok di negara Mesir sekarang lalang ni pun ada lagi lah kesel-kesel Fir'aun tu. Kesel-kesel Haman, kesel-kesel Qarun. Memang ada. Kalau gitu Tuhan kata, kadzalika naqussu 'alaika. Dan demikian itu, seperti demikian itu kami naqussu, qassa, yaqussu, naqussu kami. Situ Allah Ta'ala lah. Yang mengkisahkan di atas engkau, alaika di atas engkau, iaitu di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapakah Allah Ta'ala tak guna ilaika? Tuhan guna alaika. Kerana Tuhan ni ya atas Nabi Muhammad ni bawah, sebab tu ya guna ala. Guna ala untuk nak mengejakkan. Nak jadi tetap lagi. Daripada gapah nak kusu. Min amba'i, daripada amba', amba' iaitu daripada naba'. Naba' ni mana lagu mana? Mana khabar. Khabar jamak dia al-akhbar, yakni berita-berita, cerita-cerita, kisah-kisah boleh kita kata. Daripada kisah-kisah, amba' di situ mana lagu mana? Yakni daripada kisah Nabi Musa dan bala tentera dia duk lawannya, dan kisah Firaun dan bala tentera dia, bagaimana dia lawannya dari Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam. Tuhan buat lagu mana terhadap dia? Orang lawan Tuhan ni kalau lawan pandai, selamat orang tu.
Mana kalau ia kufur cara dia saja tu, padah lagi tak apa lagi, boleh duduk lagi tahbaming Tuhan. Sehingga mati dia dalam keadaan gitulah. Kena seksa akhirat esok. Tapi kalau lawa Tuhan lahir-lahir, ha, jumpa sungguh. Tadak Tuhan tinggal atas muka bumi ni, kalau baca adalah sejarah, ambil semenjak dulu sampai sekarang, orang lawa Tuhan betul-betul, malaikat kena Tuhan itu balas dia. So, umpama Firaun ni. Dan tadak dalam sejarah belum daripada Firaun duk mengaku kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi, maha hebat, tak ada. Wayak kata ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Tidak ada bagi kamu hai bani Israel Tuhan yang patut mung tu terima kasih padanya malaikat aku. Tak ada lagilah sampai situ. Tuhan hatanya Nabi Musa mari Tuhan royakkan kisah ni ni. Cuba kita perhati tengok di antara Tuhan royak kata Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan limay yakhsha. Tuhan waktu turunkan Quran tadi itu untuk jadi kitab hidayah. Bukannya jadi kitab nak membinasakan engkau ya Rasulullah ataupun nak menjadikan engkau itu duduk di dalam perkara-perkara yang nak mudaratkan diri engkau, jadi kecelakaan. Tidak. Apabila Quran tu tu turun dengan itu perkataan asbabin nuzul, apanya Tuhan kecek lagu tu dengan Nabi Muhammad. Kerana orang zaman dia ni dok tuduh pada Nabi Muhammad kata Muhammad ni wari Quran sebab Quran ni lah kita jadi tak boleh nak nego. Sebab Quran ni lah tak boleh kita nak duk jadi satu padu. Sebab Quran ni lah jadi susah payah. Sebab Quran ni lah jadi orang itu pecah di antara orang berimeh dengan orang tak berimeh. Dan berbagai-bagai tuduh. Ini ni terhadap hak Quran, bukan ke hak lain. Kalau gitu, Tuhan waktu turunkan ayat tadi itu untuk nak tasliyah. Kalipun tasliyah ni makna kata nak mensemangatkan Nabi semula. Bukan sekadar kata Tuhan waktu ayat Quran untuk nak semangat. Bahkan Tuhan waktu kisahkan Nabi Musa dengan Fir'aun dan bala tentera dia supaya nak bakit semangat kelip semula. Jadi hari ni sepakat ayat 99 ni nak rakyat kata apa? Nak rakyat kata Tuhan nak buat kesimpulan. Nak buat kesimpulan kata kami duk royak kisah kepada mung tu daripada kisah ma sabaq ma qad sabaq, perkara yang telah lepas mari dah tu tu untuk mung tadi itu nak we jadi kejak lagi dalam masalah nak buat kerja. Ha, mana kata tak sah we hundu dalam Islam kita ni, ia tak sah hajar orang we hundu cari buku, tak sah we cari, tapi apabila jumpa masalah jangan ka hundu. وَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا Tuhan kata فَلَا تُوَلُّهُمُ الْأَدْبَارِ. Apabila jumpa orang yang nak serahkan kita ataupun orang nak halangkan kita nak kacaukan agama kita, eh para-para sahabat Nabi kenakan kita juga فَلَا تُوَلُّهُمُ الْأَدْبَارِ. Jangan paling belakang, mana jangan lari. فَثْبُتُوا kejak malak wazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Ayat ni ni banyak perkara kita boleh kalau kita perhati. Dalam dunia ni tak ada perkara manusia yang tak jumpa dengan cobaan, tak ada. Apabila kita jumpa dengan cobaan, jangan kita hunduk, jangan kita lari, jangan kita buat kata benda ni tu ah tak apalah kita lari selamat, tak. Terutama masalah yang kita kena jakah pergi. Masalah yang kita kena pelepahkan diri kita daripadanya. Panawak lagu mana? Tuhan kata, fathbutu, tetap malak. Tetap dengan pendirian, dengan ilmu pengetahuan, dengan pengalaman, dengan bijaksana dan berbagai-bagai. Di situ kena tupai ilmu pengetahuan. Kemudian fadhkurullah, ingat akan Allah Ta'ala situ. Ingat lagu mana? Ingat kata
ma syaa Allahu kan wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Barang yang Tuhan kehendak pasti berlaku. Sekalipun aku ni tak kehendak. Kalau aku kehendak, kalau Tuhan tak kehendak, benda tu tak berlaku. Sebab tu di dalam agama Islam kita nak mengajikan ni, mengajikan Quran ni, isi kandungnya Tuhan ni bukan makna kata kita nak mengaji, kita nak yonyuk, kita nak kembali klik kepada zaman Musa, zaman Fir'aun. Tak, bukan lagu tu. Setengah-setengah daripada orang tak faham Islam, orang Islam sendiri tapi tak faham Islam, dia kata duk ngaji apa isi kandungnya Quran, duk rayak benda dulu-dulu saja. Orang yang tak berimeh tu petek lagi. Cuma kita sebagai orang berimeh tak ada jawapan pula di situ, duk jadi hundo tu. Hundo tu baik daripada kebaikan hak Tuhan nak ayat kita. Dengan sebab itu orang nak tafsirkan Quran, ia kena dua ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu musakuk paut dengan hukum hakik. Yang kedua, ilmu waqi'. Apa ilmu waqi'? Mana keadaan duk berlaku dalam dunia tu lagu mana, ia kena sambung wi boleh di antara hidup pe dengan ajaran. Barulah Quran itu dinamakan kitabul hidayah fi kulli zaman wa fi kulli makan. Makna kata kitab pertunjuk setiap masa, setiap tempat, setiap generasi. Terkadang kita nak misal kata, oh lagu mana kita hidayah tak gano, kita tak boleh ambil gapo pedah langsung daripadanya. Ya gini masalah. Terkadang kita anak orang kaya. Mak pak kita agak kaya, tok nenek kita agak kaya, tapi kita tak pandai menego, ada tak beli? Ada dalam masyarakat. Habis harta dengan begitu eh? Ada. Bukan tak ada. Misal soal lagi mudah-mudah, pak tok guru, alim besar, anak tak pakai pah pun ada. Ya tak boleh nak pergi kata, apabila kata pak guru, anak guru, pak kaya, tok nenek kaya, anak pun jaya. Lah, tak tak gitu. Juga masalah kita duk ngaji ni, Quran kita hidayah, hidayah situ. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Datang kepada engkau cahaya dan pertunjuk. Dengan kitab ni Tuhan nak tunjukkan jalan kita ila subulas salam. Gapo subulas salam? Yani kepada al-jannah, dari salam syurga. Tapi muka kita tak pandai nak, tak pandai nak ambil, tak pandai nak makan. Ini salah kita, bukan salah Quran. Kalau gitu kita nak kembali ke lembah di sini, kata lagu mana? Yakni kita duk ngajikan kisah Firaun dengan Musa tadi itu al-ibrah. Apa makna ibrah? Pengajaran daripada kisah ni kita dapat gapo? Di sini kita nak perahkan daripada akal fikiran kita, nak sakuk dengan wakil atau benda yang berlaku tu tu. Nah, situ kena berhajat kepada kita itu kena usaha sungguh-sungguh lah. Mana kena uat sungguh. Sebab tu masa ngaji saya nak seru kepada adik-adik hak dok dengar daripada dalam ni baik dan hak lain-lain lagi, masa ngaji, ngaji sungguh. Sebab masa kerja ya tak ada nak ngaji dah. Supaya juga masa hidup dunia sungguh. Lepas badan ni masa kita nak pergi jumpa dengan Tuhan masa mati, ya tak ada dah. Kita nak pergi buat masa lain, tak boleh. Masa ngaji nak buat hal lain, masa hidup nak buat hal lain, ia tak boleh nak ganti. Sebab ulama dia kata, min khasa'is zaman alla ya'ud marratan thani. Khususnya masa ni, ia tak akan kembali kali yang kedua. Tak ada. Kalau habis ke habis? Az-zaman, apa nama ulama kata, al-waqtu kasayf. Masa ni seumpama pedang. Illam taqta'ha qata'tah. Kalau mung tak potong dia, mung tak setewah dengan dia, tak berlama dengan dia, ya potongkan mung. Apabila potong, apa yang kata sesal kamar yang tak berguna kita dok dengar pada orang-orang tua kita dok wei hak tulah. Hebat, kita mari tengok sini. Jadi, kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka. Dan sesungguhnya telah datang kepada engkau ya Rasulullah, min ladunna. Apa makna min ladunna? Ai min indina, daripada di sisi aku. Ingatlah Quran ni daripada Allah Ta'ala. Al-Quranul Karim daripada Allahu Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'u. Bukan daripada Nabi Muhammad walaupun Jibril, tak ada.
Dan Quran ini hak kita dok baca dalam mushaf tu tu belum daripada kiamat tak beberapa hari Tuhan akan tarik ability. Tak ada walaupun satu huruf pun dalam Quran, dalam mushaf ni tak ada. Ya tarik balik habis. Sebab itulah Tuhan kata milladunna, daripada di sisi kami. Milladunna zikra. Kalimah zikra tu mana lagu mana? Makna kata Al-Quranul Karim. Zikra makna Al-Quranul Karim. Subhanallah. Dan sesungguhnya telah datang kepada engkau daripada di sisi kami ini ni zikra akan Al-Quranul Karim. Wapo Tuhan menamakan Al-Quran itu dengan zikr? Wapo? Karena manusia kita ni ya lalai. Kalimah lalai ni makna kata tak terasa. Duk dalam dunia ni makna kata tak terasa. Walaupun bagaimanapun gitulah, sama ada saya sendiri dan orang lain pun serupa. Sebab tu Hanzalah, salah seorang daripada sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dia ni apabila dia duduk dalam majlis Nabi umpama ni, dia nampak syurga, nampak neraka seumpama nampak dengan mata kepala. Tapi apabila dia kembali klik duduk rumah dia, dia kata nafaqal Hanzalah. Aku ni jadi munafik dah ni. Royak pada isteri dia, royak kepada anak cucu dia. Aku ni munafik. Hak apa? Jadi teraik. Hak Nabi royak tu jadi hilang. Lalai. Lalu nak buat lagu mana? Duk mikir dengan isteri dia tak tahu nak buat. Kata tak apa, aku nak pergi jumpa Abu Bakar. Gapa-gapa dah jumpa Umar dulu mula-mula. Jumpa Umar tak aku pun belah tu juga. Kita tak apa, kita pergi cari Amirul Mukminin, cari Abu Bakar dulu kata. Abu Bakar, jumpa Abu Bakar, ada gapo mari dua-dua kan. Oh, masa kita duduk dalam majlis Nabi gak, nampak belakang Nabi royak gitu gini, iman naik. Apabila klik rumah gak, saja gitu. Tak nampak. Tak gak. Jadi berasa lenguh situ, lenguh sini nak buat malah gitu, malah gini ada belakang lah. Lalu Abu Bakar jawab, tak aku berbalah tu juga. Abu Bakar jawab, tak aku berbalah tu juga. Kalau gitu kita pergi jumpa Nabi. Kita tiga orang pergi jumpa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ada gapo mari tiga-tiga ni. Mari mengadu dengan Nabi, kata masa aku duduk dengan mu ya Rasulullah, nampak belakang tu. Gah tu hak mengoyak, gah ni hak mengoyak, aku nampak belakang. Tapi apabila aku kelip duduk dengan keluarga aku, raih habis licin, dia kata. Nabi kata kan, ad-dunya sa'atun sa'ah. Dunia ni, masa ni gini. Sebab tu berhajat pada kita dah mengingati sama. Sebab tu menamakan Al-Quran dengan Al-Zikr. Dalam ayat lain saya kata, فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَفُ وَعِيدٍ. Mengingatilah manusia dengan Al-Quran bagi mereka yang ingat satu hari kena jumpa dengan Tuhan. Tak boleh hak lain, ia tak serupa dengan Quran. Quran kita ni, kita dengar dia, ganjaran pun boleh, hati kita pun hidup. Ia baca asli bagi hidup pek kita. Baca saja tu pun boleh dah, apatah kita duduk ngaji isi kandungnya dia. Quran kita ni sifat yang lagu mana? La ya'tihil batilu min bayni yadaihi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Dia tak datang depan ataupun belakang kebatilan. Hak dulu tu has sebut betul. Hak kamar dia tu has sebut betul. Lagu mana betul? Yang misal satu, kita misal lagi tak tahu. Tuhan royak kata, atas pada udara kita ni, tak ada, atas pada langit kita ni tak ada udara. Ka'annama yas'adu fis sama', seolah kata mereka yang naik atas pada langit ni tak ada udara. Masa Nabi tu sore pun orang tak boleh nak cek kata atas pada kita duduk dunia ni tak ada udara. Awakat kita ni tak ada udara, tak ada, dia boleh tahu. Tetapi zaman kita tahu boleh. Sebab orang naik tadi tu kena bawa oksigen, bawa udara lagi. Karena tak ada udara. Di situ berapa banyak tu orang putih hak naik atas nung tu.
berimej dengan ayat Quran tetapi khabar itu tertutup. Buat apa? Kerana Quran ni benar-benar. Tuhan kata la ya'tihil batil. Benar hak dulu yang ayat benar. Benar lagi akan datang pun ayat benar juga. Ayat mana mari tafsir? Ayat Tuhan kata sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Makna kata Quran ini ya kita kau kaji dia, ya kau nampak benar-benar. Kau kaji dia, kau nampak benar-benar. Kau kaji dia, kau nampak benar-benar. Kerana apa Tuhan janji kata nak menyatakan kebenaran melalui Al-Quranul Al-Karim. Dengan sebab itu, Quran ini turun daripada mana? Turun daripada Milladun Hakimin Hamid. Turun daripada Tuhan yang bijaksana lagi maha terpuji. Apa bijaksana? Bila kita sifatkan Allah Ta'ala lagu tu, Tuhan sifatkan diri dia. Cuba tengok hak Tuhan ayat salah mana tu? Tak ada. Kita terkadang kita kalau dengar satu ayat tak apa dah. Dengar serta kita faham, ngaji tafsir molek, kita wi masalah ke Tuhan sejak hari. Hari ni ramai nak ngajar tafsir ni kita wi masalah ke Tuhan, wi masalah niat kerana Allah Taala sejak hari. Kita cuba buat lagu tu, cuba kita tengok seminggu. Saya minta seminggu ataupun 3 hari. Ni cabaran daripada orang hak ngaji ni, makna kata kita nak tah tengok kalau kita wi masa Tuhan sejak sehari. Wi masa 3 hari mengaji isi kandungnya Tuhan, cuba tengok kuampian perang dalam hidup pai kita nak jadi agama. Hidup pai kita ni nak ubah lagu mana? Daripada keluarga, peribadi, rezeki, kesihatan, gapo nama ke akal kita terbuka dan sebagainya, cuba terhadap. Karena Quran ni tak ada dah nak lebih pada tu. Lepas pada tu tiba kita tengok. Tuhan kata man a'rada. Lepas daripada ya royak dengan cara molek, lepas Tuhan nak royak balasan man a'rada anhu, siapa dia paling. Mari dengan man isim mausul. Tak kira lelaki perempuan, asalkan berakal apa? Asalkan dia tadi itu berakal, ya paling. A'rada ni mana paling? Halang. Mana paling belakang? Anhu, daripadanya. Ayat anil Quran. Daripada Al-Quranul Karim. Kalimah man a'radha ni, ulama tafsir banyak kata. Yang pertama, dusta. Bakit dusta, tak beriman mula. Yang kedua, pergi cari hidayah, bukan daripada jalannya Tuhan. Nak hidayah, tapi tak mahu nak turut hak Tuhan raya. Tak mahu nak turut pertunjuk hak Tuhan raya. Orang pesen ni a'rada juga. A'rada juga. Pas lagu mana jadi? Fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra. Ya Allah. Hai kiamat bukan jauh dengan kita, dekat eh. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka itu tengok tak jauh, tetapi sebenarnya dekat. Gapa mana kiamat? Man mata faqad qamat qiyamatuhu, Nabi kata. Siapa dia mati, jumpa kiamat dah tu. Mati ni lebih dekat daripada orang leher ni lagi. Sebab tu Tuhan kata, siapa dia berpaling daripada Quran, maka sesungguhnya dia kena menanggung pada hari kiamat esok wizra. Kalimah wizra bermakna ithman, dosa. Dosa di situ makna gano? Makna kesalahan. Wapanya Tuhan royak lagu ni? Kerana Quran ni panggil hujah bagi kita. Hujah bagi kita makna lagu mana? Makna kata Quran ni sebagai kita nak menunjukkan kita daripada jalan tak betul kepada jalan betul, daripada kufur kepada iman, daripada jahiliah kepada Islam, daripada syirik kepada tauhid, daripada bid'ah kepada sunnah. Siapa dia paling daripada tu, maka dia orang berdosa. Orang berdosa ni tak boleh masuk syurga. Tak ada payah nak royak. Habis bahasa. Tapi benda ni berlaku. Susahlah kita kalau lah kita itu tak ada beriman dengan dia. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat Tuhan kata ana. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad alaihi wasallam, sesungguhnya kaum aku ni banyak berpaling daripada ayat Tuhan.
Paling lagu mana ulama tafsir kata? Yang pertama paling daripada nak wipak, terkadang baca tak pandai orang kita. Orang duk mengajar nak pandai baca Quran, dia tak pergi cari. So, paling. Yang kedua, berpaling tak dengar langsung Quran. Mai fang lei. Dia kata, payuh hari ni buka dalam telefon tu belana-lana. Tapi tak situ. Yang ketiga, berpaling pada Quran mana kan? Tak ada beramal dengan dia. Hafsah sekali, tak ada beriman dengan dia. Alhamdulillah kita ada beriman dah, tapi tiga ni nak jaga. Saya nak jaga diri saya. Sendiri, bukan kamu saja, bukan sidang pendengar saja. Tak, saya sendiri kena jaga. Kena baca wi boleh. Kena pahal dia. Kena amal dengan dia. Wapa? Kerana tu heroyak dalam Quran dengan cara nyata, tu kata, waman a'radha'anhu, fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra. Kiamat ni yang kena berlaku dan kita apa kena berjumpa dengan dia. Apatah kita tak sedia-sedia untuk dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang matanya, Nabi Muhammad, mata sah ya Rasulullah. Kiamat nak berlaku bila ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Nabi tengok pada muka, "Madza addatta li hadzal yawm?" Apakah musdiakan amalanmu pada itu hari? Tak usah tanya, ya mari-mari semata. Tapi kita tu cedek gapo? Sebab tu dalam ayat Quran tu ada datangkan fi'il madhi. Kalau orang ngaji bahasa Quran gitulah. Ata amrullahi fala tasta'jilun. Fala tasta'jiluh. Datang cerak hari kiamat tak usah gaduh. Ya mari sungguh. Alamat hari ni penuh benar dah. Tak ada kecek banyak dah. Cuba tengok dalam berita baru-baru ni. Kering kotak habis dah. Balik negeri Eropa ni. Nah, cuma saya tak ada nak sebut benar-benar lagu tu. Kata kita nak galakkan dalil Quran. Tetapi kalau kita tengok berita, begitu. Alamat-alamat dia. Jadi duduk subuh ke negeri Arab. Negeri Arab ni asalnya panah. Tak ada upuk ke apa nama. Hari ni hijau. Hijau tempat dia. Negeri Arab jadi hijau. Negeri putih tu jadi. Jadi tak ada air. Jadi kemarau dan sebagainya. Kering. Apa sungai-sungai mereka. Itu adalah satu-satu daripada alamat-alamat hak Tuhan nak berlakukan. Nak kiamat. Kemudian wa may yakfur bihi min al ahzab fan nar maw'iduh. Siapa dia kufur dengan Quran daripada kumpulan manusia ni, maka manusia apa nama, maka nerakalah tempat kediaman dia. Ayat ni umum nah. Mana masuk gi habis orang kita. Sama ada orang Arab ataupun orang bukan Arab, Melayu ke tak Melayu, Cina ke tak Cina, habis licin masuk dalam ayat ni. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari dia duduk sekali dengan sahabat dia di Madinah. Di Madinah tu ke banyak ke orang Yahudi. Khaybar tu orang duduk di Madinah tu tahulah, kata banyak orang Yahudi situ. Wah, dia pakat pikul Yahudi, dia pikul dia tanis sebab kita juga Yahudi. Nasara tanis sebab kita. Dia tak bakar, bakar ni ajaran Buddha, ajaran Hindu je bakar hak tu. Lalu Nabi Muhammad pun dirilah sebagaimana duk royak lah. Nabi Muhammad pun menangis. Umar pun tanya, menangis apa ya Rasulullah? Ya tu bukannya orang kita. Aku tahu dah ya Umar. Kata dia tu bukan orang kita. Tetapi aku nak royak padamu hari ni, kata, ma min abdin sami'a maqalati wa lam yu'minu bi fabashshirhu min ahli an-nar. Nabi kata. Lagu mana? Tidak ada seorang daripada hamba manusia yang boleh reti dengar bahasa aku, aku sebarkan Quran pada dia, ia tak beriman dengan aku, mereka berilah berita gembira kata orang tu daripada ahli neraka. Tak kira Yahudi ataupun bukan Yahudi, tapi apa-apa. Sebab tu kita kalulah tak ada iman syuting, tak tahu nak buat juga. Mak tak boleh nak tolong ayah. Ayah nak tolong mak tak boleh, anak nak tolong mak tak boleh. Mak nak tolong anak tak boleh. Apabila apa tak ada iman, habis. Tak boleh buat apa. Hingga Abu Talib ni pak saudara Nabi, tolong Nabi segala-gala. Tolong Nabi segala-gala, Nabi buat apa tak boleh. Buat apa tak boleh. Allah Allah bil iman. Orang Arab kata Allah Allah bil iman. Iman kita ni molek, tauhid kita biar molek. Sesah buat kita kalau tak beriman dengan Tuhan hidup dunia ni. Nasallallahu taala assalamu wal afiyah. Ha baik. Dan Quran ini sifat dia
li'unzirakum bihi wa man balagh, supaya nak beri berita gembira kepada kamu dan mereka yang sampaikan akan khabaran daripada Al-Quranul Karim. Lepas daripada tu, Tuhan kata lagu mana tengok? Khalidina fihi, kekalnya mereka itu. Biar yakni orang paling belakang daripada ajaran Tuhan, ajaran Tuhan mana kufur, kekalnya di dalamnya, iaitu di dalam gapo? Yakni di dalam seksa. Di dalam, di dalam seksa. Oh, wa ahli neraka dia teriak juga beli. Teriak. Tuhan kata kerana la ikra eh. Tuhan kata wa hum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira allazi kunna na'mal. Mereka itu duk teriak, tangis, menangis sampai ketubik darah dia teriak. Hak Tuhan royak ni bukan berita baik dengar ingat saya royak. Tuhan royak kata dia teriak sampai ketubik darah mata dia. Kalau dia teriak dalam dunia ni setitik air mata, takut kerana Allah, air mata tadi itu menyebabkan api neraka itu memadamkan. Jadi, mampu api neraka. Tapi orang ni teriak di mana? Di dalam neraka sampai ketubik darah. Tuhan tak wipa dia. Awak apa sebab dia buat tak kena tepat. Hari kita ada, Tuhan wi umur kita, wi tenaga kita, wi rezeki kita, wi keluasan kita ada masa, kita tak guna masa tu. Orang dok mengajar masjid, malah. Orang pakak gi dengar ajaran Tuhan, puasa serabut. Siapa ke setengah-setengah serabut dengan ajaran Tuhan. Tutup hati dia tu bal. Apa nak fi kulubihim marad, ada penyakit tadi itu kalla bal apa nama rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, jadi penyakit karat hati dia tak siapa ke bosan orang baca ayat Quran. Ada orang lagu tu, ada saya jumpa dengan orang pasal tu di negara Arab banyak orang ya dok ni ya imarah tinggi-tinggi ya tepi masjid tu ya tinggi rot ke 4 lapis tu masjid dok bawah tak pernah turun semaya walaupun satu waktu. Tak pernah tu. Orang Islam, ho, orang Islam, tapi tak semaya. Pandak buat lagu mana? Tak nampak kata bilici. Kita kelak mari kata orang dia teriak, wa hum yastarikhun ayyabkun. Teriak. Dalam api ni aku. Rabbana, ya Tuhan, kenal walak dah Tuhan hari tu. Akhrijna, keluar tubik kami ni, akhrijna, waktu tubik kami daripada api ni aku. Na'mal salihan, kami nak pergi buat amal semula. Ghaira allazi kunna na'mal, hak kami tak ada buat dulu, hak kami dah buat pasal lah, buat pasal kufur, buat pasal malah, buat pasal tak sungguh. Tak sih lagi nak buat semula. Lalu tu saya tanya, dia kata kan awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar waja'akumun nazir. Tak ke aku wi umur kamu, wi masa kamu, wi sehat daripada mu, wi rezeki pada mu, wi keamas, wi keluasan pada mu, mu tak guna ke benda-benda tu? Dah tak ada siapa meroyak ke di masjid tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari Jumaat tak ada pia royak. Royak. Dalam surah Taba dia kata, qalu bala qad ja'ana nadhirun. Mari sungguh, royak sungguh, fakadzabna. Tapi kami tak percaya. Pan awak lagu mana? Kita ni manusia ni. Kalau benate, nasallahu taala assalamu afan Allah wa iyakum azakumullah. Tak apa. Kita manusia. Hak tu hak bimak. Manusia tiap ambil dia hari 120 hari duduk dalam perut ibu tu tiupkan roh masuk, ia akan kekal abadi, tak mati selama-lama. Dalam arti kata, ia tak akan jadi tanah kelik semula. Wa emo kekal dalam syurga, wa emo kekal dalam neraka. Pilih. Sebab tu masalah kita nak pakai umur, pakai dunia ni, ya bukan masalah main-main dah lah. Masalah kita kena sungguh lah. Benih Allah sungguh. Hak ni. Ha, makna kata gitu. Kemudian, wasa'alahum yawmal qiyamati himla. Allah celaknya, huduhnya bagi mereka itu pada hari kiamat, apa yang mereka itu dah pikul atas belakang dia. Hawa apa pikul atas belakang? Moga dosa-dosa tu gantung tak belakang tak turun-turun dah.
Dosa anak besar sekali, dosa kufur, dosa syirik tu besar sekali. Jangan ada dua ni. Hei umat manusia, pehelah masalah ni. Jangan kita menzalimi diri kita dengan dua perkara tadi. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik tu zalim yang sangat besar sekali. Sehingga kata tu tak iman, tak tahu. Kita jangan duak mudah hidup sini. Hidup suta ya, tak sabar buat kita ni 200 tahun ni. Maiteng tak sabar. Tak sabar dua korong cerak tak sabar. Kalau pada golik tak sabar. Sekadar 100 sabar kedak. Sebab itulah rebut peluang keamasan hak tu hawi kita ni tu kita dengar ni. Jangan akrat. Jangan paling daripada ajaran Tuhan. Belakang badan ni jangan paling. Sekadar mana kita boleh. Oh tok guru kita tak pandai nak baca Quran. Gi. Banyak untuk email kita ni usahan. We kata nak. Nah, ahli jawab tai masjid ni buat selalu dah. Kata nak ngaji Quran. Ni panggil tok guru tu, tok guru ni mari kita pakat ngaji. Oh kita ni dok lebih lama dia kata. Oh kita ni tak leh masa malu. Oh tak usah malu. Baik kita malu sini pada malu sini. Baik kita malu sini dalam dunia pada malu sini teruk ni. Ni tu heroyak dan ni saya pun baca ni dengan kuasa Tuhan yang mau baca ayat ni ni pada semua orang kita sini. Untuk nawi kita dengar ayat Tuhan ayat ke 100 100 dan 101 daripada surah At-Taha. Lepas daripada tu hari kiamat nak berlaku gapo mari kita tengok. Yauma yunfakhu fis-sur. Ya. Iaitu hari itu hari yang ditiupkan sunnah sangkakala. As-sur di sini bermakna sunnah sangkakala. Hak Israfil akan siup. Israfil ni cuba kita tengok. Nabi Muhammad riwayat dalam hadis sahih. Jadi keluarkan oleh Imam Tirmizi. Lubang dia ni, lubang sunnah dia ni besar langit bombing. Lubang sunnah dia. Lepas tu Israfil muluk dia duduk sini dah. Seolah tak duduk gitu dah muluk dia. Nanti kamsang sekarang. Fa'idha uzina lahu, apabila diizinkan bagi dia, pakai selalu. Lepas Nabi Muhammad katakan kepada sahabat dia, pakai kita nak buat gapo ya, ya Rasulullah. Setara tu dah sahabat tu sakit pala bela-bela dah. Lalu Nabi hajar gini. Ni, hak kita apabila serabut gapo-gapo kata dengan ini perkataan. Qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Kata ini doa ni, doa hak Nabi gaya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Sekabuk gapo insyaallah buka belici. Sehingga Nabi Ibrahim alaihi salam sebagaimana kita dak wayak mari dahlah. Yohna bakar di Namrud ke? Bakar, siapa ke api ni nak masuk sejekal pun tak boleh, ni panah ni. Sampai ke setengah langit ni. Kena buat lagu mana? Nyewak biasa tubir tu kan. Tak Nabi Ibrahim gitu. Nak jetak masuk di dalam apa nama api tu. Ketika Ibrahim duduk di atas udara, duduk gitu. Nak masuk dalam api tu. Jibril turun mari. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ini berita hak sungguh. Sebagaimana ada dalam hadis yang sabit lah. Alaka hajah. Munak minta tolong apa tak daripada aku? Ibrahim pun hidup, Jibril pun hidup. Nak minta apa tak daripada aku? Oh, Jibril tak boleh nak lawan hak lain. Malaikat pada ia kelebas saya gitu ya. Jibril ni hebat sekali, besar sekali. Malaikat hak Tuhan beri waktu wahyu kira. Alakah hajah munak minta tolong apa tak daripada aku? Ibrahim jawab kan. Tengok sifat apabila orang ada iman, ada tauhid dalam hati. Jawab sana, amma ilaika falah. Kalau mung tak ada, aku tak ada berhajat. Duk di atas udara nak masuk dalam api. Amma ilaika falah. Wa amma ila Allah fa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau mung aku tak berhajat gapo. Aku berhajat pada Allah. Cukup pi aku ada Allah ya. Apabila kita berasa serabut gapo-gapo gantung dengan Tuhan, tak sah gi kuat. Gantung dengan Tuhan, klik Tuhan dulu. Mula-mula sekali hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang hak kata lagu ning ni sebagaimana ada dalam surah Ali Imran tu, Nabi Ibrahim itu Nabi Muhammad kita pun kena juga lagu ni. Kata lagu mana? Innan nasa qad jama'u lahum, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu ish hasbunallah wa ni'mal wakil.
Eh Muhammad, Nuh, puak kafir Quraisy nak kepung melalar. Berita tu mari pada Nabi Muhammad, kau naik email. Dia kata, kau turun. Email kau naik. Lalu kata Nabi Muhammad, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pahlagu mana apabila Nabi Muhammad kata dengan itu perkataan? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam tamsashum su wattaba'u ridwanallah. Jadi tukar benda hak jadi mudarat jadi manfaat. Tu kalimah hasbunallah. Pedah dia. Pedah kita guna hasbunallahu wa ni'mal wakil, hak benda hak susah jadi mudah. Hak payah jadi apa nama jadi mudah. Hak susah tu jadi seni. Cuba kita guna tengok. Hak ni hak Nabi kita rakyat dah lah. Tapi tak ada arah kita apabila rakyat Nabi ni berasa kata tak ada berasa karat mana. Kalau rakyat hak lain ni gak, ha, berasa titik alio gak sikit-sikit. Nah, kita tu lagu tu. Kena peluk fang lagu tu. Kena tanil lagu tu. Sebenarnya hak ni. Hak molek sekali. Ya. Hak ulama dah rakyat kan ni. Apa nak ambil mana kalau ulama tak rakyat. Adalah kita ulama dah duduk rakyat mari ni. Yauma yunfakhu fis sur, hari yang ditiupkan sunnah sangkakala tiup dua kali. Tiup dua kali. Tiup mula-mula habis licing. Semua binasa habis licing. Sebab tu Tuhan kata wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Apabila disiupkan sunnah sangkakala mula-mula binasa habis licing. Hak di langit di bumi habis. Malaikat apa hak tu hak tiada taruh tak sewu jadi binasa syurga neraka berapa nama hak tu 10 perkara riwayat dalam hadis sahih hak Imam Hakim riwayat dalam Mustadrak. Hak lain habis licin. Tapi kita orang mukmin tak kena. Tak kena hak tu. Tu hewan hari angin angin kecil tu cabutkan nyawa kita mati dengan cara seni. Walaupun dok nusuk dalam mana-mana pun mati habis licin. Tak kena hari kiamat orang kita. Ada iman sikit sebesar biji sawi tak kena. Lepas pada tu, siuk sunnah sangkakala. Lepas pada tu tu, kali yang kedua, untuk nak bangun bakit klik semula. Ha, bakit klik situ tak mati dah. Tak mati dah lah. Ha, situ tu. Hak ni ni, wa yawma yunfakhu fis sur. Hak ni kali mula-mula. Wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa. Tengok. Dan kami menghimpunkan orang-orang jahat semua. Tuhan menamakan orang tak beriman orang jahat. Mujrim, jamaknya mujrimun ataupun mujrimin. Di sini mafa'ulun bih mujrimin lah. Nasak dengan ya. Ha? Makna kata dan kami menghisapkan, hitungkan, nahsyuru mana hipung, hitung. Wari, tak tepat. Puak-puak jahat saja tu tu. Yauma izin pada hari itu. Hari mana? Hari kiamat, hari yang disiupkan sunnah sangkakala itu. Zurqa. Kalimah zurqa ni, makna lagu mana? Makna kata dalam keadaan mata dia tu lebih belakang. Soalnya kena katak, kena tapak, kena pukul, kena wak di para-para malaikat lah kecek mudah-mudah. Malaikat heret pun ni kasar. Dia tak main mudah-mudah sebab malaikat azab ni, dia kasar. Main dengan orang tak mulai, dia kasar. Cabut nyawa pun kasar. Malakul maut ni, coba kita tengok dalam hadis sahih ni, dia tengok mata gitu tu, ada belalak mata orang tak mulai tu je lah dah tu. Dia tengok gitu, dia kata, ukhruj. Keluar tu, baik. Roh tadi pecah habis di dalam tubuh seseorang manusia. Pecah bilici. Sebab tu kita jangan. Orang-orang, kita boleh buat ni. Kita nak jadi soleh, boleh toleh, boleh hidup kita. Sebab apa hidup kita? Sebab tu hewi jalan pilih. Dia tak ada hidup di hak lain. Kalau kita nak molek, boleh molek. Eh? Hak hidup bimbang, kita tak say benda hak molek. Kita tak say. Yauma izin zurqa. Pahlagu mana hari itu jadi? Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra. Kalimah yatakhafatun, mereka itu berbisik-bisik. Yatakhafatun makna sama fuak dia duk bisik di antara fuak dia. Fuak kita ni duk dunia tadi itu 10 hari beli. Ashra duk 10 hari. Kasib wan duk dunia. Katanya ahli tafsir, fuak Nabi Nuh ni umur 1000 tahun lebih. Berasa kata duduk dalam dunia 10 hari. Lepas buat kita duduk 67 tahun. 63 tahun. Tu terik dah tu umur Nabi tu. Hah, lagu mana? Nak berasa lagu mana? 10 hari kata. Kami duduk sekesip pun. 10 hari. Berasa apabila jumpa hari kiamat sungguh. Tak lama di dunia. Setai.
Tetapi Tuhan kata gini, nahnu a'lamu bima yaqulun, kami mengetahui apa yang mereka itu duk bisik kata tu. Id yaqulu amsaluhum, ketika berkata mereka seumpama tu, orang tak molek tu juga, tariqatan illa bistum illa yauma. Hei, 10 hari di mana? Sehari. Oh, orang kita ialah guning lah. Kalau kita ni duk dalam nikmat, Tuhan cabut sekelip mata sebab kita salah dengan Tuhan gapo-gapo kata lagi, hilang bih nikmat tu. Tak ada gapo sekarang pun. Tak ada gapo sekarang berasa kata, tak ada lekat gapo-gapo kali. Ini nak ayat kepada kita, kata kita sebagai orang Islam ini boleh tahu perkara ni, ni bukan sikit nak pedah bagi kita. Bukan sikit pedah bagi kita. Tuhan wi umur kita panjang dah ni. Setengah-setengah sampai 40 dah tahun ni. Setengah-setengah 50, setengah-setengah 60, setengah-setengah 70. Banyak dah tu hewi kita. Tak ada kira gapo tu hewi kita tu. Wi dengan pakaian, wi dengan minuman, wi ke pak makan ni, hak sah kali tu hewi gapo tahu dak? Wi nikmat sihat pada kita. Wi nikmat sihat kita. Lepas tu soal lagi nikmat luwe, wang. Luwe banyak. Cuba kira, sehari-hari kita luwe banyak nak. Pada buat gapo? Dua ni soalah kata nikmatan, dua nikmat yang manusia itu banyak terlupa. Gapo? As-sihhatu wal farah, Nabi kata. Yaitu sehat dan luweh. Ambillah fursah ni. Cayalah kepada Tuhan, tak caya dama tak apa. Kita orang baca ya ayat Quran, caya ayat Tuhan. Cayalah kepada ayat Tuhan, kata Tuhan nak wui kebaikan kita. Kita tak sihat sesal lagu ni. Oh, nyanyulah kepada kita. Sia kepada diri, orang lain tak kasih pada diri kita lebih daripada kita kasih pada diri kita. Kita kena tahu harga diri kita. Kita nak duduk ni, kita kena tahu harga. Lepas daripada tu, kecek gi bagi gitu gini, kita ambil 5 minit insya-Allah. Pakak duk tanyalah puak-puak kurih tu. Tuhan nak hipung banyak tu daripada ambil daripada tu ada hingga akhir sekali orang nak mari dari dunia hak ajaran Muhammad wari ni. Jo ko pana gi duk di mano? Salah tu nak gi beripung ni mano? Ambil tanah di mano nak gi beripung? Lalu Tuhan jawab. Oh, mujo Tuhan jawab, jadi kita boleh tahu. Tuhan kata kan ayat terakhir insya-Allah, wa yas'alunaka 'anil jibal. Dan mereka itu Quraisy tanya akan dikau ya Rasulullah daripada al-jibal. Apa mana jibal? Yakni jamak daripada jabal, bukit-bukit. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Maka kata olehmu ya Rasulullah, Allah Taala peracur akan dia sebagai peracur yang habis licik. Soalah kata bukit hari kita dah tengok ni, kita dah buat kebun tah bukit di mana-mana-mana ni. Hari kiamat esok dalam ayat lain, ia tuban naik seumpama bulu atas udara. Tuhan peracur habis licin bukit. Soalah kata tanah tu tidak ada lemah, tidak ada telubai, tidak ada jadi bongok, tidak jadi buk, tak ada. Sama sahaja. Sama sahaja. Itu maknanya, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa. Lagu mana? Fayadharuha qa'an safsafa, makna lalu ia akan menjadikan bekas itu bumi yang rata. Makna terjadi nyata mol, rata mol. Safsafa ni makna mana? Nyata. Jadi sama mol. Supaya kita kata, ai, kita kena tambung dulu tanah, kena sama dulu. Halah tu dah. Dulu tanah benar ke, kita kena tambung dulu. Jadi lembah jadi gitu, tambung jadi sama molek. Ha tu makna kata qa'an safsafa. La tara fiha aywajan wala amta. Tidak lihat kamu itu pada hari itu tu, pada bombing tu, aywaj. Apa makna aywajan? Jadi bergeduk. Ada. Wala amta. Dan tidak juga jadi lemah, jadi lubai, jadi gapo? Tak ada hari itu. Lepas tu hari itu berlaku gapo? Ini nak cara cepat. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la aywajalah. Hari itu puak-puak hadok di padang mahsyar itu ikut orang kata lagu mana, ya turut belakang. Yattabi'una da'i, kalimah da'iyah tu
Hak orang panggil, malaikat duk panggil, mari kau ni. Hak ni kau ni. Tuhan nak buat beza dua ya di akhir akhirat esok. Lagu mana? Hak ni ashabul yamin. Wa hadza ashabus syimal. Hak ni puak kanan, hak ni hak kiri. Dua tu yang akhirat esok. Hak balik kanan akan ambil surat catatan dari balik kanan. Hak balik kiri ambil surat catatan dengan tangan kiri. Tu makna dia. La la apa nama? La ayan ayla apa nama tu? Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la wajalah wa khashatir rahman wa khashatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Jadi suara pakat senyap belakang hari tu pakat bisik. Hamsa ni mana bisik-bisik. Ha oh, siaplah dah aku lagu mana ni? Aku lagu mana lagu mana? Gitu. Keadaan hari hari kiamat. InsyaAllah kita akan samulah pula biiznillah taala pada jelsah yang lagi akan datang pada tengok pada masa tu siapa dah. Kita tengok kita nak ambil sikit lagi insyaAllah ayat ke 108 tu biiznillah taala kita akan samu pada minggu hadapan biiznillah taala. Marilah sama-sama kita pakat dengar ayat Quran. Ayat ni ni sagut pada dengan hidup pe kita betul-betul. Mari kita pakat laki perempuan mari kita dengar. Tak usah kira puak ah. Nak puak lagu mana kita baca Quran tak ada baca kitab hak lain. Baca ayat Quran we dengar. Quran ni hak kita belaka. Kalah salah pun kena beriman dengan Quran belaka. Tak ada hak tu, tak ada hak ni. Mari kita pakat dengar ajaran Tuhan belaka-laka laki perempuan. Dengar ni pedah klik kita, bukan klik kau orang lain. Nah, kita orang muda, orang tua, gapo pakat-pakat mai dengar. Supaya kita itu boleh selamat di kita. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menerimakan amalan yang soleh kita ni, sama-sama kita boleh dengarkan Quran dan pentafsiran daripada Al-Quran, dan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala mensiakan sembuhkan penyakit kita, bagi kita sihat wal afiah dan merahmati orang yang telah meninggal di kalangan orang Islam, nenek moyang kita dan orang yang kita kenal, orang yang kita baik. Dan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati dalam hidup kita, anak cucu kita, keluarga kita dengan apa yang kita usaha wa amal dengan isi kandungan Al-Quranul Karim. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaja'alana wa iyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirina min khizi dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azibna wa anta alayna qadir. Allahumma rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabal nar. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.